selaku tim sukses pasangan hati yang didukung oleh Partai Nasdem, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, dan P3, tidak ada materi mengajak. Semua saya khususkan di 24 kecamatan itu, tahap awal adalah minta doa kepada yatim piatu dan janda tua yang sepuh di seluruh desa sekabupaten Probolinggo. Alhamdulillah ini 23 putaran ya, tinggal satu. Khusus Sukapura, bagian dari yang ingin meraih simpati kembali kepada seluruh masyarakat sekecamatan Sukapura. Dari awal saya berproses menjadi bupati, Sukapura ini bagian dari ya pemilih yang setia. Diteruskan oleh Bu Tantri, begitu juga pemilihnya setia, tidak pernah berpindah kepada selain hati. Semua pelaku sektor wisata, insya Allah kita libat. Sama seperti 5 tahun sebelumnya kami memfasilitasi, tidak hanya paguyuban jeep, kuda, ojek, kemudian guide, tour guide lokal juga insya Allah sudah kita fasilitasi. 5 tahun ke depan tentunya PR kami meningkatkan kualitas dari pelayanan kami terhadap warga masyarakat di Sukabumi.